Toyota RAV4 PEV bakal dijual tahun ini, harga di bawah 1 miliar rupiah. Toyota secara resmi memperkenalkan mobil elektrifikasi baru RAV4 GR Sport PEV pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Week, GJAW 2023. Setelah dipamerkan di GJAW 2023, Toyota berencana menjual RAV4 GR Sport PEV di Indonesia tahun ini. Anton Jimmy Suwandi, Marketing Director PT Toyota Astra Motor, TAM, mengatakan penampilan perdana Toyota RAV4 GR Sport PEV di Indonesia sejalan dengan peningkatan permintaan model SUV yang semakin tinggi. Kehadiran mobil ini juga sekaligus bentuk komitmen Toyota menghadirkan opsi kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Harapannya tahun ini RAV4 bisa kami hadirkan untuk masyarakat Indonesia, kata Anton dalam keterangan tertulisnya, Selasa, tanggal 14 Maret tahun 2023. Anton belum membeberkan banderol Toyota RAV4 GR Sport PEV ini. Namun, beberapa waktu lalu ia menyebut mobil ini akan diposisikan di atas Kijang Innova Zenix Hybrid yang banderol termahalnya Rp614 juta rupiah, meski begitu dikatakan harganya tetap di bawah 1 miliar rupiah. Toyota RAV4 GR Sport PEV mengadopsi mesin hybrid Dynamic Force berkode AA25 AFXS 2500 cm³ 4 silinder dengan intake valve berteknologi VVT-Y dan exhaust valve berteknologi VVT. Tenaga yang dihasilkan mencapai 182 tenaga kuda pada 6000 revolusi per menit dan torsi puncak 227 Nm pada 3,200 sampai 3,700 revolusi per menit. Tenaga disalurkan ke roda depan menggunakan CVT dengan penyaluran tenaga yang halus dan responsif, serta efisien untuk menghemat konsumsi bensin. Toyota mengklaim model SUV 5 penumpang ini sangat responsif dan mampu menawarkan tenaga maksimum yang lebih besar 38% dibandingkan versi hibrid. RAV4 GR Sport PEV dilengkapi sistem penggerak intelijen all-wheel drive, AWDI, E4 yang diklaim dapat membuat konsumsi bensin lebih baik, sehingga membuat engine lebih kompak dan mampu menekan konsumsi BBM. Sistem pada E4 menyalurkan tenaga dari hybrid engine bersama motor listrik ke roda depan dan memberikan tenaga ke as roda belakang menggunakan motor listrik tambahan. Selain itu, baterai milik RAV4 GR Sport PEV juga mendukung pengisian ulang secara AC maupun DC. Fleksibilitas ini memberikan kemampuan fast charging yang sangat membantu pelanggan untuk dapat mengisi ulang baterai di rumah. Toyota RAV4 GR Sport PEV juga dilengkapi dengan EV mode yang hanya mengandalkan motor listrik untuk melaju dan mampu menempuh driving range mencapai lebih dari 65 km dalam sekali pengisian untuk berkendara.